Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata sampah? Pastinya bau, busuk, dan kotor. Kita yang jahat membuangnya sembarangan, bukan sampah yang jahat kepada kita. Sadar. Thank you.